very good. I'm fine. Okay. Mungkin boleh kenalin dulu ke teman-teman Turaber, Oke. Jadi nama aku Martina. Aku sekarang berperan sebagai executive chef dan owner dari Scarlett's Cafe. Oke, Kak. Lu dulu gue aja ya? Iya, nggak apa-apa. Tapi aku kamu nggak apa-apa ya? Soalnya aku dari daerah, jadi lu gue agak awkward ya. Oke. Lu dulu pernah ini berarti sekolah kulineri atau semacamnya? Enggak. Jadi aku startnya itu memang otodidak. All of my friends bilangnya sih YouTube got talent. Okay. Jadi memang belajarnya dari YouTube semuanya. Oke. Okay. Jadi YouTube talent ya? Iya. Sama kayak kita ya, kita dari YouTube juga ya. Belajar ke video ini ya. Satu kuliahan ya? Enggak, kita beda jurusan. Oke, Kak, bisa ceritain tentang si Scarlett's ini gak sih? Oke, jadi Scarlett's itu kita udah mulai sebenarnya dari tahun 2016 sih. Udah dari Batam sebenarnya. Jadi kita pertama start itu dari Batam, online cakes dulu. Emang kita serve-nya tuh kue ulang tahun. Nah, abis itu kita udah sekitar 3-4 tahun di Batam. Dan akhirnya aku pindah ke sini tuh tahun 2020 akhir. Nah, dari sananya mulai ada online juga di sini. Sampai sekarang di Batam juga masih ada tuh. Kita mulai dulu online-nya di sini, lebih ke birthday cakes, ada Fat Karens, lalu online sekitar 6 bulan, hampir 6-9 bulan kalau nggak salah. Habis itu kita mulai offline. Yang pertama tuh di Peak dulu. Baru recently sekitar 3 bulan udah yang di sini yang di Senopati juga second store. Oh, kalau di Batam namanya juga Scarlett. Iya benar, yang namanya juga Scarlett. Sampai sekarang masih ada. Masih ada. Oke. Okay. Oh, dari Batam berarti. Iya benar. Jadi startnya tuh dari Batam 2016. Oke, okay. Itu berarti apa? Lulus kuliah, lulus SMA sebenarnya. Oh, SMA. Iya. Okay. Langsung buka YouTube tuh ya langsung. Iya, benar. Oke, okay, tadi kan behind story dari si Scarlett. Sekarang, kalau untuk konsep sendiri, konsep store branding dari Scarlett ini apa sebenarnya? I would say lebih ke taste-nya aku. Dan kebetulan kan yang punya Scarlett itu aku ada partner satu lagi tuh, which is my sister yang lebih kecil. Sebenarnya lebih ke taste-nya kita berdua sih. Apa sih yang kita pengen suguhin ke customer, apa sih yang kita actually yang kita suka juga, apa yang kita suka kayak pengen makan gitu, apa yang kita sukain, what kind of dessert that kita rasa nih, oh nih kalau misalkan orang nyobain ini kayaknya bakal suka deh, itu yang kita kasih ke customer. Sebenarnya konsepnya tuh begitu sih. Jadi kalau dipatokin ini tuh dessert dari Korea kah atau dari mana kah, menurut aku sih sedikit off ya, karena at the end of the day lebih ke apa yang aku suka dan my sister Jasmine suka gitu. Oke. Okay. Terus kalau aku lihat dari visual di Instagram tuh Scarlett tuh apa ya, kayak estetik gitu kan. Terus kayak sebenarnya arahnya tuh mau kemana sih, kayak? Kalau arahnya, kalau menurut aku sih balik lagi setiap produk tuh sama ya. Okay. Harus ada serve value-nya. Okay. Nah, kebetulan yang value yang kita sangat pegang erat itu pertama of course rasanya harus enak. Kedua, memang harus estetik juga gitu. Sebenarnya kita nggak ngejer nih makanan harus cantik di Instagram atau Instagramable katanya. Sebenarnya nggak. Cuman gimana pun balik lagi makan itu mata juga makan duluan gitu loh. Jadi tetap kita coba serve something yang kayak nice to look at juga. Gitu. Dari mata turun ke lidah. Bener. Oke, okay, terus aku mau tanya ini. Power of internet. Oh. Internet kan sekarang gila banget gitu. Ya, siapapun datang ke tempat itu tiba-tiba jadi meledak gitu. Iya. Sekarang kena dampaknya. Menurut aku sih iya banget ya. Terutama gini, sebelum kita datang dari Batam ke Jakarta, sebenarnya yang get us moving itu I would say karena Instagram juga sih. Jadi during that time kalau nggak salah pas 2019-2020 around that time lah kalau nggak salah, itu Scarlett di Batam lagi jalan-jalannya banget gara-gara pas itu algoritmnya Instagram menurut aku lagi agak berubah ya dibanding dulu ya. Nah, pas zaman-zaman itu aku juga notice nih banyak online shop lain yang tiba-tiba juga booming. Jadi I would say itu tuh memang kekuatan internet sih. Bahkan sampai ke Jakarta di sini pun balik lagi kita sekali lagi ada dampak dari internetnya berasa lah di Scarlett gitu. Oke,
Karena kita pas pindah ke sini tuh kita start dari nol juga kan, dari followersnya dari zero sampai ke sekarang gitu. Oke. Tapi tentunya juga kosnya dibagi dengan produknya juga sih, kalau produknya mana. Thank you. Oke, okay, tadi kita udah story about Starlet, Scarlet. Scarlet mobil aja. Kita masuk ke produk. Nah, apa ya? Scarlet ini kan terkenal dengan produk pastry, produknya, cake-nya itu yang comfort gitu, yang nyaman gitu kalau begitu. Nah, di sini ada produk apa aja sih, Kak? Kalau dari awal-awal tuh kita mulainya kan memang Fat Carons, lalu ada birthday cakes. Sampai sekarang kita masih tetap retain identity itu. Cuman sekarang udah mulai aku masukin lebih banyak kayak stuff yang berasa home bake gitu loh. Ada tarts juga, ada roll cakes. Lalu akhir-akhirnya aku udah mulai suka savory foods nih. Aku masukin juga savory foods di sini gitu. Kalau savory apa? Masih dalam bentuk ada juga, sekarang kita ada focaccia, itu kan lebih ke bread kan. Okay. Nah sekarang aku karena penasaran juga, jadi sekarang udah mulai masuk main ke bread juga. Yeah. Kalau kemarin itu lebih ke pastry doang. Okay. Tapi akhirnya yang jalan itu ada satu menu namanya truffle cappellini. Okay. Kayak cold pasta gitu, angel hair lah di sini. Oh, oke. Okay. Hmm. Ya, tapi emang lifestyle bread di Jakarta lagi bagus kan? Iya, yeah, benar. Lagi sebagus itu gitu. Bener-bener nge-stocknya itu setelah pandemi. Iya, mulai ya. Benar, orang-orang udah mulai nyari roti yang kualitasnya oke okay, gitu. Mm-mm, sampai sekarang masih sih, belum yeah. Die down, iya. Benar, bahkan ada ya, brand-brand lain yang buka di Jakarta, itu ya karena emang selaku itu di Jakarta. Benar. Oke, tadi mungkin udah disinggung sedikit, Scarlet itu kiblatnya kemana? Maksudnya kalau pastry itu kan ya, kulineri itu kan biasanya ke Prancis ya. Iya, iya. Pastry juga. Nah, Scarlet itu kemana sih, kan? Karena sekarang tuh, aku lihat kayak ada Korean pengaruh Koreanya juga nih di Scarlet, kalau dari kakak sendiri dari sudut pandang Scarlet tuh arahnya kemana oke. Kalau dari aku ya sebenarnya balik lagi Scarlet itu lebih ke brand anaknya aku sih okay. Sama my sisters. Jadi kalau dari aku sendiri emang lebih seneng Korea sih. Okay. Jadi kalau libur tuh kadang-kadang emang carinya jadwal kapan bisa ke Korea gitu kan. Jadi karena aku emang udah few time selain ke sana, emang suka culture-nya, suka makanannya juga. Jadi balik lagi lebih ke apa yang aku suka. Dan kebetulan yang aku suka itu di Korea. Gitu. Korea emang, Korean food itu semua gak sih? Gak cuma di entertainment. Bener. Bahkan di kuliner juga. Iya. Mereka bikin konten-konten di YouTube tentang makanan tuh kayak sebagus itu, senyaman itu untuk kita. Ya, impact-nya pasti juga luas. Iya, bener. Oke, terus nih, tadi kita udah tanya tentang produk, kita tanya tentang Christmas. Tadi kan Christmas nih. Christmas kali ini Scarlet punya apa? Oke. Jadi Christmas kali ini kita punya hampers. Hampersnya itu box of Fat Carons isi 9. Dari 9 itu kita ada 5 rasa baru, 4-nya itu yang memang udah best sellers. Jadi it's a bit hard untuk enggak di-include ke dalam gitu. Jadi 9 rasanya itu yang baru, yang lebih salah satu yang aku excited about itu lebih ke ada yang rasanya pear and camembert. Itu aku suka banget. Terus another one kita ada rasanya Boston cream pie. Lalu ada yang Christmassy banget, cranberries and mint. Lalu ada lychee and java breakfast tea. Satu lagi, sorry aku lupa. sebentar, let me think. Ini tuh excess caramel popcorn. Kamu udah cobain tuh? Oh iya, kemarin pas lagi, iya. Enak banget itu makaron gitu. Iya, jadi Fat Carons yang dari tadi aku sebut-sebutin itu sebenarnya makaron. Tapi dia karena feeling agak tebel, jadi aku panggilnya Fat Caron gitu. Iya, jadi dia karena sebenarnya makaron tradisional yang dari French itu lebih ke manis banget karena shell-nya tuh manis kan. Yeah. Sampai sekarang juga Fat Caron juga kita nggak bisa nurunin kemanisan dari shell Fat Caronnya itu sendiri. That's why kita coba balancing pakai feeling-nya agak tebel, tapi feeling-nya itu netral gitu. Iya, manisnya emang. Dia tepung-tepungnya juga nggak usah pakai. Iya, itu almond powder. Jadi ada almond powder sama icing sugar itu yang banyak banget di shell-nya. Benar. Ini supaya dia keluar kakinya tuh. Iya, benar. Oke, terus sesibuk apa sih Scarlet ketika itu?
kalau sesibuk apa, I would say lebih sibuk kitchennya sih daripada front store-nya ya. Karena front store-nya kan balik lagi memang customer yang datang on the Christmas wave adalah mungkin biasa segini, jadi agak banyak, maybe almost double. Tapi kalau untuk kitchen, preparation untuk Christmas hampers itu usually kita udah mulai dari Desember awal. Kita udah mulai nyetok nih apa yang bisa di-stok, misalkan kayak sub recipe atau ingredients yang kita bisa prepare ahead dulu, kita harus prepare ahead dulu karena usually kita bisa sell thousands of box during Christmas gitu. Gitu. Jadi berarti ini mulai lagi hektik-hektiknya nih. Benar, iya. Yeah. Udah mulai ya. Udah mulai. Oke. Okay. Terus semalam aku sempat kepoin Instagramnya Scarlett. Postingan pertama tuh tanggal 13 Januari 2021. Mungkin 21. 21 ya. Iya. Nah, pertama kali posting gitu, lu nyangka gak sih kalau sekarang bakal seperti saat ini? Gak ada sih, gak kepikiran sih. Karena pas itu tuh Januari berapa? 13 ya? 13 sih. Itu aku belum sebulan di Jakarta. Oh iya? Iya, aku nyampe itu Desember 2020. Iya, berarti belum sebulan di Jakarta. Cuman memang datang itu pertama awalnya kepikiran nih aku pengen ngembangin Scarlett di Jakarta nih. Of course safe spot untuk mulai itu tetap menurut aku online dulu. Dari segi investment juga nggak sebesar offline. Terus aku bisa tes marketnya juga, kayak orang tuh sukanya apa sih di Jakarta? Karena this is my first time juga menetap di sini kan. Jadi kalau nyangka atau enggak sih sebenarnya nggak kepikiran sih sama sekali. Nggak kepikiran sama sekali. Itu postingannya misalnya kan coming soon tuh ya. Kayak iya. Terus sekarang kayak udah, ya yeah, the famous factory shop udah coming di tahun gitu. Thank you. Udah kayak gitu. Oke, okay, terus last question dari aku. Mm-mm. Apa harapan Scarlett di Natal tahun ini? Buat Scarlett atau buat apa jadi? Buat tempat ini, buat Scarlett, buat kakak juga bisa. Harapan Christmas, hopefully semua orang bisa rayain bareng-bareng sama keluarga, sama orang tercinta, deket-deket lagi, nggak kayak kemarin pas pandemi. Lalu buat Scarlett, semoga semua staff-staffnya, biarpun harus kerja ya, pas Christmas tetap happy. Amin. Yeah. Aminin dong staffnya. Sama buat customer yang datang pas Christmas, hopefully kita bisa tetap, biarpun pas itu pasti capek, kita tetap bisa give our best. Jadi don't forget to like, subscribe, and comment ke YouTube-nya Turaber Karaca 2. Thank you.